Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku Aryama Channel. Semoga yang sudah nonton juga subscribe akan selalu diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, di video kali itu aku di request dimasakin ceker sama kepala ayam, tapi nanti cuma dimasukin bumbu cabe, bawang putih sama itu aja. Merica. Nanti ya merica, pokoknya bumbu kumbli, tapi nggak dimasak langsung, ini direbus. Habis itu nanti kalau udah mendidih udah agak lama baru dikasih bumbunya biar airnya habis sendiri di apinya itu. Oke. Ya. Seperti apa sebenarnya tetap di ya tetap di Aryama Channel ya teman-teman. Cukup semenong kok anggar wis umep. Tisoki kan. Wis umep oh tisoki bumbu berambang bong lombok pasane kowe terus tuh konsat dewek soki daun salam karo daun jeruk. Oke, tetap di Aryama Channel teman-teman. Nah, sementara ini mendidih jadi itu disiapin buat sambelnya. Terus itu ada lengkuas sama jahe digeprek aja, terus nanti ada daun jeruk sama salam. Daun salam. Karoserayar bapak. Nah, terus tuh sambelnya tuh mantap banget ya. Bawang putih di. Bawang putih, bawang merah, pokoknya bumbu-bumbu sambel aja gitulah. Ini udah dicuci nih. Nah, itu nanti dimasukin ke sini ya. Terus ditunggu sampai kisat, sampai sat. Nah, ini masaknya segini ya, tadi sekilo. Katanya sih sekilo, kata Pak Kule. Tapi ya, sekilo mungkin. Karena kalau kita masak banyak-banyak juga nggak bakalan habis. Kalau kita pakai wajah, mau diganti kerajaan. Ya. Nah, itu lengkuasnya dimasukin dulu aja biar wangi dulu itunya ya. Terusin sambelnya ya. Nah, ini lomboknya diulek kasar aja ya, nanti biar warnanya bagus merah merona. Tuh. Yuk segera kita masukkan ke ininya sambil nanti menunggu sampai airnya habis sendiri ya. Tuh ya. Merah merona. Diaduk-aduk sebentar, habis itu tunggu sampai airnya habis sendiri gitu ya. Tuh kan, bagus banget tuh. Ini nggak pakai minyak ya, pokoknya benar-benar direbus aja gitu. Nah, ini pokoknya nanti kalau udah airnya habis berarti udah mateng ya. Dan ini udah kayak gitu aja, cuma direbus aja pakai sambel. Jadi nanti ceker lava, judulnya ceker lava. Oke, sampai nanti waktu itu ya. Nah, habis ini tuh dibiarkan sampai habis dan pakai api kecil saja. Jadi kalau ditungguin jadi lama nggak apa-apa. Ini makanya proses ini butuh waktu berjam-jam dari mulai mentah sampai ke matangnya ya. Sementara ini nunggu. Nah, ini sementara ini nunggu sampai matang itu mamaku sambil mau ngerebus oyongnya ya. Sambil mau ngerebus oyong tuh ya. Tuh, udah mendidih ya, tinggal dimasukkan oyongnya. Tuh, udah matang kali ini menunya, pokoknya simple banget ya. Semuanya serba direbus ya. Ceker lava ini ya, ceker lava. Nah, ini udah mulai mengering ya. Pokoknya sampai mengering sampai habis itu airnya baru kita makan. Nah ini udah airnya udah habis ya. Jadi tinggal nanti makan tuh. Ini pasti lunak banget ini karena digodoknya sampai berjam-jam ya. Oke, sampai jumpa nanti di waktu buka puasa ya teman-teman. Ini masih sekitar 1 jam lagi. Sangat lama. Oh, bukan ya? Iya. Oke, tetap di Aryama Channel teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang udah waktunya buka puasa tuh udah adzan ya. Jadi sebelum berbuka kita doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la qasum tu bi kaman tu ala rizqi kaftar tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wow, ini ya menunya kali ini ceker lava. Tuh, lavanya mengalir. Ada ini tadi dianterin sayur gori tel oseng karo kolek ya, dan kali ini aku mau minum es susu ini bening kayak oyong ya. Tuh
bersaut-saut lagi adanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seger banget ya es susu ya. Nasinya nggak banyak kayak kemarin tapi aku mau makan ceker sama itu. Pengen habisin. Ceker kalau bening. Beningnya kalau tuh kalau mangkok. Oh. Nanti enak biar. Ini tuh aku tuh ya tiap hari makan sayur bening ini nggak masalah karena aku juga cuma butuh airnya aja. Kalau untuk sayurannya aku nggak terlalu suka, tapi yang penting aku segernya kuahnya itu loh. Bener-bener sedap. Bismillahirrahmanirrahim tuh ya. Wow, ini kepala ayam. Karena aku tuh senangnya tuh leher sebetulnya, tapi kepalanya enggak kurang begitu suka. Tapi enggak apa-apa. Masa kami ketokin. Tuh, ya. Wow. Ini aku bakal makan banyak nih cekernya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ceker ayam. Selamat berbuka puasa. Buka puasa nih ya. Ceker ayam lava. Ceker lava apa? Ceker lava. Luar biasa pedesnya. Tapi enak. Wow nih. Pakai sayur ini. Aku suka banget sayur ini. Ini dari diantar sama adiknya bapakku. Tahu banget kalau aku suka sayur itu. Buat ya. Nomor aku buat. Ini ya. Digoduknya berjam-jam, ada 2 jam lebih, jadi tinggal makan kayak sum-sum aja. Sama Pak Luma. Enak banget, Mama. Ini benar-benar enggak pakai minyak, tapi udah keluar minyaknya tuh. Rebus. Thank you.
sebenarnya gak pakai semring lah. Makan apa sih, Sophie? Buat top. Cekernya indah semang. Windas. Sendiri. Memang enak, benar memang enak ya. Nikmat banget. Jangan tempe ya, enak. Kamu lemes. Biasanya kalau makan ceker tuh ngotot, ini enggak ngotot. Langsung kena dagingnya ya, Mbak. Lunak. Dagingnya ya. Lebaran tahun ini sepi. Lebaran dulu karena nggak pada mudik. Langsung pecah tuh. Udah lama sih, nggak ada masak.
Jadi nanti aku akan ada tamu mau pasang wifi insya Allah ya, biar enak. Udah pesen jauh-jauh hari, ini baru mau disurvey. Enak banget. Rapin mandi. Lemon. Dia sepo enggak ceker, enggak pengin mandi. Ya udah ini apa sih? Untuk makan kolak. Raja ini apa kalau kayak? Raja ini. Apa? Raja ini kalau kayak. Aku belum merasa. Usah berarti orang rasa. Pedas banget tapi enak. Nah oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif ya. Terima kasih yang udah nonton, juga like dan juga komen. Terima kasih untuk yang selalu dukung channelnya Aryamat dan Mat Tijo untuk tetap berkembang. Oke, tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Aryamat berikutnya. Bye-bye.